Geng Sanyo, welcome in. Rahel, back again. Oke, guys, sekarang sedang hujan deras di sini. Jadi mohon dimaklumi jika suara dari video ini, video reaction kali ini, sedikit noisy, oke? Dan hujan ini tidak mengurangi excitednya saya mau mereaction satu lagu collab The Weeknd, Jenny and Lily Rose Depp. Yap. Yang berjudul One of the Girls. Ini adalah official audio dari series The Idol episode 4. Okay guys, without any further ado, let's just play it. Lock me up and throw away the key. Oh. How to get the best out of me. Wow, langsung dibuka dengan Jenny. Sayangnya di sini tidak ada subtitle ya, karena ini sedikit bisik-bisik. Jadi like kurang jelas, apalagi Indonesia guys. I'm Indonesian, so yeah. Ayo kita coba lebih fokus lagi untuk mendengarkan apa yang dinyanyikan, oke? Lock me up and throw away the key. He knows how to get the best out of me. Lock me what? Astaga, perlu dinaikkan volumenya nih. Lock me up and throw away the key. He knows how to get the best out of me. A no force for the world to see. Train my whole life just to be. Oh, yang ini. Tell nobody I control you. I broke you just to own you. They can't tell but I love you. I don't know, apakah ini memang efek dari lagu The Weeknd atau ini efek dari openingnya Jenny? Like something I can tell, I can explain. Kayak ada apa ya? Rasa excited, rasa kagum yang wah dari 34 detik pertama ini, excitednya meningkat guys. Lebih semangat untuk, lebih penasaran untuk mendengar. Oh, so this is Lily. This is Lily, right? I don't gotta be
night. Alright, so guys, tipikal dari lagu-lagu The Weeknd yang saya tahu, belum banyak sih yang saya dengarkan lagunya The Weeknd, but yang saya tahu beberapa lagu The Weeknd itu kebanyakan ke yang dewasa-dewasa, hal-hal dewasa seperti itu ya. Jadi bukan untuk umum gitu, dari anak-anak sampai tidak untuk ditujukan untuk intinya ditujukan untuk dinikmati oleh orang dewasa, dan itu agak disayangkan ya, soalnya kalau dari saya pribadi, saya menyukai karya-karya The Weeknd, dari musiknya itu asik-asik. Cuman ya, kalau lagu kan itu apa ya, punya cerita gitu, dan kita jadi kurang menghayati kalau dengar lagu The Weeknd dengan lirik yang cringe. Maksudnya apa ya? Itu mungkin dikonsumsi orang-orang tertentu ya, lagu-lagu The Weeknd. Dan ya, intinya di sini karena lagu ini adalah lagu The Weeknd dan juga soundtrack atau original audio dari episode 4 The Idol, series The Idol. Jadi memang mengarah ke situ juga gitu. And it's nice. Ini partnya Jenny sedikit ya, di pembukaan sama di pertengahan, dan tiga-tiganya mungkin tadi menyanyi bersamaan di bagian akhir. But more sexy menurut saya itu, apa ya, kesannya jadi lebih seksi karena Jenny bukan nyanyi dengan suara powernya, tapi dia nyanyi dengan apa ya, teknik nyanyi, I don't know how to say it, but like suara dalam ya kan, nggak full, nggak mengeluarkan suara fullnya, dan dengan lirik dan nada yang begitu slow and halus, that make the song more sexy, right? Yeah, I don't know. And guys, di bagian akhir bertiga kan nyanyi itu The Weeknd, Lily sama Jenny, atau Lily sama Jenny yang bagian I just wanna be the one. Itu liriknya nggak terlalu kedengeran guys, but ya yeah. Di situ jadi buat saya mikir di episode 4. Di episode 3 kan Jenny munculnya cuma beberapa detik ya, yang menceritakan saat Tedros dan juga Joe bersama-sama di padang rumput, di halaman teras rumah, lagi menikmati waktu bersama. Tapi di sisi lain, Dayan sedang latihan, itu membuat video clip or video performance, lagi shooting Jo, yang seharusnya tempat itu ditempati oleh Jocelyn. So dari bagian lagu akhirnya itu membuat saya berpikir, apakah di episode 4 ini akan muncul Dayan and Jocelyn yang akan saling mengetahui posisi masing-masing, like, oh ternyata kamu, I don't know guys, itu akan sangat menegangkan kalau Dayan dan Jocelyn bertemu dan Jocelyn mengetahui bahwa Dayan dekat dengan Tedros. Wah, I don't know, kita akan tunggu saja episode 4. That's it for the reaction untuk lagu dari The Weeknd yang berjudul One of the Girls. I just wanna be the one of the girls.
Liriknya, I don't know liriknya guys, tidak terlalu jelas di telinga saya yang Indonesia banget gitu kan. Yang Inggrisnya pas-pasan, itu tidak terlalu jelas di telinga saya. Oke, jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe. Dan lihat di sebelah sini ada the next video, klik di situ and I'll see you there guys. Nyongan!